Halo semuanya, selamat datang di channel KR Smart Kids. Beberapa waktu lalu, kami mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi kota Bandung. Di Bandung, kami menginap di hotel favorit, GH Universal. GH Universal terletak di Jalan Setiabudi nomor 376 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dari luar, bangunan hotel ini memang unik. Tampilannya bagai gedung-gedung klasik di Eropa. Berwarna keabuan, dari jauh kita sudah bisa melihat keunikan hotel yang terdiri dari 5 lantai dan memiliki dom atau kubah sebanyak 6 buah ini. Selain bentuk bangunannya yang unik, hotel ini juga memiliki tempat parkir yang sangat luas. Rasa Eropanya tidak hanya di bentuk bangunannya saja, yang memang secara arsitektur dibangun ala zaman gaya Eropa abad 14 sampai 17 Masehi, tapi begitu memasuki lobi hotel juga akan langsung terasa kentalnya nuansa Eropa. Kita akan disambut sebuah air mancur kecil, lengkap dengan patung-patung cupit, sofa-sofa kulit yang besar, karpet bergaya klasik, wallpaper yang cantik melapisi seluruh dindingnya, dan ada sebuah perapian. Sesuatu yang berbeda dari hotel-hotel bergaya minimalis yang sekarang lagi marak dan menjamur. Hotel bintang 5 ini memiliki 105 kamar yang benang merah desainnya sangat terasa, semua berkonsep Eropa klasik yang romantis. Sementara untuk yang mengajak keluarga menginap di sini, juga bisa menikmati fasilitas kolam renang yang besar dan ada ruang gym yang lengkap. Di atas bangunan hotel ini ada juga Chapel of the Angels, dom atau bangunan kubah terbesar di hotel ini yang bisa dipakai untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari pesta dan pernikahan serta kegiatan lainnya. Selain itu, di hotel ini juga banyak patung-patung berwarna putih yang cantik seperti yang ada di dalam video ini. Ini adalah beberapa momen yang kami abadikan di GH Universal Hotel. Hotel ini sangat instagramable, cocok buat kalian yang suka selfie. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk kalian yang ingin menghabiskan liburan weekend ini bersama keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai.
dan dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, terima kasih.